Okay, sekarang saya nak tunjuk cara nak ukur sarung satu kat tadi show ni. So you masukkan sarungkan, pastikan empat bucu ni berada di bucu yang betul-betul bucu dia, empat tanda ni. Okey, masa nak ukur tu lubang you tutup dia dengan ni. Okay. Allah, tak nampak pula. Okay, tutupkan bucu ni. Okey. Kasih tutup macam tu. Okey. Ukur dari macam tu. Sebab bila kita buat macam ni, sarung dia takkan terkeluar dah. Okey. Sarung tu takkan keluar. Jadi kita tak perlu buat jaring ke atau tali kat bawah ke untuk lekatkan bucu ni. Buat macam ni saja cukup. Okey. Dia akan terus terletak. Dia tak akan terbuka. Okey. Lepas tu kita tengok tinggi dia. Berapa? Biasa kalau kita 200 alai kita buat 7. Saya biasa buat 7. 7 row. Sekarang ni 1 2 3 4 5 6. 6 row. So 1 row lagi. Okey. Kalau kotak kecil dalam 5 row dah cukup dah untuk cover. Benda ni dia memberi tau. Okey. Kalau kita buat 6 sebenarnya dah cukup dah. Dah cukup okey lah sebenarnya 6. Okey. Tapi masalahnya si kalau 6 kan dah cukup okey dah sebenarnya. Okey. Tapi dia tak boleh cover bawah ni. Jadi dia kena buat jaring atau apa. Lagi leceh. So saya biasa buat 7, bawah tu memang dah cover dah. Tak perlu nak buat lapik ke apa, jaring ke apa untuk tutup, untuk jangan bagi terbuka. Okey.